Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara melihat nomor yang diblokir di HP Vivo Y100 atau HP Vivo seri yang lain. Nah, caranya cukup mudah, guys. Di sini pencet panggilan. Oke. Kalian cari di sini titik 3, lalu pilih blokir panggilan spam. Kalau nggak ada, bisa masuk di pengaturan panggilan, pilih blokir panggilan spam. Oke, selanjutnya kalian menuju ke bagian nomor yang diblokir, dipencet di sini. Nah, ini adalah nomor yang diblokir. Untuk menghapusnya, tinggal pencet lama, lalu pilih hapus seperti ini, hapus seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalian bisa dari sini ya, dari depan di sini. Nah, panggilan-panggilan yang sudah berjalan, oke, bisa pencet dari sini. Ini contoh aja ya, ini pencet, lalu ini saya tambahkan blokir dulu. Nah, nanti simbolnya kalau keblokir seperti ini, bisa kalian lihat ya, ada lambang orangnya. Nanti untuk menghilangkannya, untuk membuka blokirannya itu pencet di sini, lalu buka blokiran. Nah, untuk melihat blokirannya ini ya, kelihatan ya, ini dia, ada lambang yang bergaris seperti ini. Nah, tinggal dipencet aja kalau mau buka blokiran, pilih OK, atau juga dari kontak juga bisa. Misalnya ini dipencet di sini. Dipencet dulu satu kali, lalu pilih titik 3. Nah, di sini kan belum saya tambah daftar blokir, ini saya tambah dulu. Nah, nanti setelah masuk di kontak, kalau terblokir pencet titik 3, nanti kelihatannya seperti ini. Tinggal buka blokir. Oke. Nah, untuk melihat daftar blokirnya ya memang harus dari panggilan. Pilih titik 3, lalu pengaturan panggilan, pilih blokir panggilan spam. Dan nomor yang diblokir di sini kalian bisa lihat ya. Siapa saja yang keblokir di sini bisa lihat. Bisa kalian hapus atau didiamkan juga tidak masalah. Seperti itu teman-teman. Untuk tutorial seperti ini di HP yang lain, coba cek di sini. Tutorial HP berbagai merek. Linknya bisa kamu temukan di deskripsi video ini.